seperti di era pandemi saat ini, khususnya untuk segmentasi apartemen di era pandemi ini memang tidak begitu bagus, dikarenakan memang investor, khususnya untuk investor saat ini, mereka lebih cenderung wait and see ya, karena memang tidak adanya kepastian di dalam investasi itu sendiri. Dan juga dikarenakan di dalam beberapa tahun ini untuk apartemen sendiri pasarnya sudah sangat over value, dalam arti bahwasanya untuk harga secondary dan juga primary itu terhadap adanya perbedaan harga yang cukup signifikan, ya ini berada di kisaran 15 sampai dengan 20%. Oleh karenanya ditambah lagi dengan adanya pandemi, era pandemi saat ini, investor lebih cenderung untuk menunggu situasi yang lebih baik lagi, dikarenakan oleh karena adanya over value tidak membuat investasi mereka menjadi lebih baik dengan membeli apartemen. Nah, saat ini di era pandemik, developer itu lebih cenderung membuat atau mengembangkan rumah tapak khususnya untuk segmentasi end user, di mana target-target dari developer itu adalah pengguna pertama untuk rumah ataupun mereka yang sudah memiliki rumah dan ingin membeli lagi untuk disewakan. Segmentasi yang mereka bidik ini untuk investor rata-rata adalah middle dan middle low, dikarenakan memang pasar masih sangat terbuka besar ya. Untuk perkembangan saat ini banyak developer yang sudah berlomba-lomba mengajukan ataupun develop rumah-rumah yang baru dengan segmentasi end user tersebut. Untuk membeli rumah itu pertama-tama kita harus melihat developernya itu seperti apa, apakah yang kita cari itu rumahnya, walaupun itu kita terlihat seperti promonya menarik, kemudian cara bayarnya sangat mudah, tapi kita harus lihat juga maksudnya developer ini apakah developer yang terpercaya dan sudah punya track record yang bagus dalam pendeliverian produk tersebut. Dan kemudian kita juga melihat dari produknya sendiri, yaitu rumah yang dijual oleh developer sendiri, apakah rumah-rumah tersebut sesuai dengan yang ditawarkan di brosur. Nah, itu kita juga harus coba cari tahu lebih detail dengan mengunjungi developer tersebut. Biasanya developer akan sudah menyediakan adanya rumah-rumah contoh biasanya. Nah, di situ kita bisa melihat gambaran umum seperti apa rumah yang akan kita beli. Dan kita juga bisa melihat atau menanyakan lebih detail status dari tanah tersebut. Nah, status tanahnya seperti apa gitu. Apakah itu status tanahnya murni punya developer atau memang status tanahnya itu memang sudah masih dalam tahap pembebasan atau dalam intinya tidak bermasalah lah seperti itu. Harapannya sekarang dikarenakan memang properti itu sangat imbasnya terhadap perekonomian Indonesia itu sangat besar, oleh karenanya pemerintah diharapkan juga turut serta dalam membangun atau setidaknya untuk membackup dari industri-industri properti di Indonesia agar mereka tetap bertahan di kala pandemi ini. Karena diharapkan itu ada kesinambungan antara pihak swasta dan juga pemerintah. Jadi nanti ke depannya bisa jadi lebih baik. Baik dari kita lihat dari segi peluang kerja, pekerjaan dari dunia industri properti tersebut, dan juga nanti